Pak Fani. Astagfirullahaladzim. Gimana, Pak? Mudah-mudahan ini yang iya. Coba ditanyain, Pak. Hati-hati, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa semua setia channel Iman Laslos, khusus pada malam hari ini saya mengumpulkan tim dari Iman Laslos. Ada Kang Fahyu, Mbak Sangit, dan Om Janim. Dan dari pihak family Laslos ada Mang Asep. Dan saya sengaja mengundang tim untuk mencari Mbak Fani. Sekarang itu pencarian hari ketiga, Mbak Sangit. Karena kemarin waktu hari kedua, si Mbak Isma sudah mencari Mbak Fani, tapi belum ketemu. Jadi awal mulanya itu waktu kemarin Mbak Fani sama saya itu melakukan penelusuran. Terus di situ kita berhadapan dengan sosok hitam yang sangat mungkin sangat kuat ya, karena Mbak Fani itu hampir kewalahan, hampir kalah. Dan waktu itu Mbak Fani tertarik energi yang kayaknya itu sangat kuat sekali menuju ke pohon besar ini belakang. Dan pas di pohon besar ini Mbak Fani itu hilang, dan saya tuh cuma nemuin apa ini, baju sama sepatunya doang nih, yang lainnya nggak ada. Jadi gimana ini menurut Mbak Sangit dan yang lainnya, gimana? Saya mau tanya. Tentunya bersama kami di Family Laslos, yang mana malam hari ini kami dengan senang hati dapat memenuhi undangan daripada Iman Laslos, yang mana malam hari ini kami hadir berkumpul berlima, alhamdulillah. Gimana, Mas Sangit? Alhamdulillah, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Ini yang namanya Mas Evi, iya, ya? Iya, ini Mas Evi. Kenalin saya, Bang Asep. Kenalkan. Iya. Om Janim. Biasa. Hei, Om Jan. Halo, Om. Gimana Purworejo? Sehat. Purworejo aman. Gimana ini Tambun? Tambun sekarang sudah digusur, tapi sekarang sudah jadi perumahan bagus. Alhamdulillah. Bagus ya. Pemirsa, malam hari ini kami berlima, mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada, mohon doananya malam hari ini kami dimintai pertolongan bahwa teman kami mengundang bahwa sudah tiga hari ini, berarti hari ketiga mudah-mudahan dalam pencarian Mbak Fani ya, Mbak Fani. Bisa diketemukan dengan selamat, dengan segera juga. Gimana? Mudah-mudahan malam ini bisa kita temukan Mbak Fani. Terima kasih, ini udah tiga hari. Iya, udah tiga hari. Mudah-mudahan. Kalau lebih tiga hari itu bisa berbahaya. Ya, memang betul sekali. Ya, mudah-mudahan lah malam hari ini bisa diketemukan dengan selamat. Mas Evi, saya mau tanya, apakah kemarin waktu hilangnya, sebelum hilangnya Mbak Fani, Fani muterin pohon ini enggak? Iya, betul, Mbak. Muterin pohon ini. Kalau nggak salah muterin ada tiga kali. Tiga kali muterin. Terus hilang. Ini kok bisa tertinggal? Tertinggal sepatu dan baju. Oh, ini yang membuat. Iya. Muterinnya 4 kali, Mbah. 4 kali. Iya. Coba-coba. Itu saya ingat ya, 4 kali. Yang mungkin bisa dijadikan petunjuk ini. Oh iya. Saya maaf. Kenapa Om Janim? Berarti ini bisa tertinggal karena. Coba, Om. Ini ada. Ini ada aura panas ini. Ada unsur logamnya ini, jadi nggak ketinggal, nggak ke bawah, tertinggal di sini. Lain-lainnya nggak ada. Terus kali ini aura panasnya, jadi mungkin ditinggal ini, nggak ke bawah. Pemirsa, ini alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa untuk dari pemirsa. Ini kita di sini berkumpul untuk mencari Mbak Fani, mohon doanya. Ini begini teman-teman semua. Kita cari Mbak Fani, mudah-mudahan nanti ada petunjuk. Kita bagi dua aja,
Ini kalau bisa Mang Asep sama Om Janim, saya tak sama Kang Fahyu ya. Ini ini kejadian hilang di sini. Feeling dari Om Janim, Kang Mang Asep, begitu juga feeling saya. Saya akan mencari, ini langkah saya akan ke sana. Kita cari bersama. Mudah-mudahan kita bisa menemukan Mbak Fani. Amin. Seperti amin. Itu amin. Aja. Jadi Mbak Sangit ngambil posisi kanan. Iya, posisi kanan. Tapi ini saya pesen, ini ada sosok yang sangat kuat sekali. Ini saya melihat ada sosok yang sangat kuat sekali. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan bisa menemukan Mbak Fani, gitu aja. Pesan sama Om Janim ya, hati-hati. Jelas itu. Mbak Fani ke sebelah kiri berarti ya? Iya. Oke pemirsa, mohon doanya. Ini saya akan mencari Mbak Fani. Mohon doanya, mudah-mudahan Mbak Fani bisa kita temukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Berdoa dulu. Iya. Amin. Ayo. Ayo. Siap. Ini dibawa aja. Mau baju dulu Mas Ari, sebentar. Boleh, Om. Mungkin kita kejadian petunjuk ntar, Om. Jangan segera ditemukan. Amin. Ini saya simpan dulu. Ayo. Mohon ini dulu ya. Sama saya juga ya. Di sini, Om. Halo Mas Evi, apakah kemarin si Fani di sana melakukan perkelahian atau ya. Bertarung ya, di sebelah sana? Mudah-mudahan dapat petunjuk. Yuk, Mas Fahyu waspada. Ya, Pak. Oke, siap. Sana aja Mas Fahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nih. Bapak nih. Coba panggil Mas Ed. Yuk. Bapak nih panggil coba. Alhamdulillah ini setan. Dengan izin Allah, ya Allah, aku akan memanggil seorang yang sedang dicari. Fani! Tampakkan dirimu Fani. Mbak Fani! Belum ada jawaban, gimana? Bapak nih? Tolong kasih syarat, Bapak nih. Tapi gelap sekali. Jangan lupa berdoa, Mas Bahul. Iya, Om, Mang. Iya. Masalahnya kayak gini. Ini gelap sekali. Suara pun seolah-olah kayak gini loh Mbak, seolah-olah suara itu tidak lepas. Jadi suaranya ini menggema di daerah sini doang ya? Nggak lepas. Nggak bisa keluar. Kuat sekali ini energinya. Ya, bagi lagi Mas. Ya. Mas Asep. Ya. Bapak nih. Lepas kendali apa gimana sih ya? Mbak Fani itu. Ini kemarin Mbak Fani ini terlalu apa namanya? Intinya terlalu menantang, jadi oh, gitu. Terjadi hal yang seperti ini.
masalahnya begitu. Astagfirullahaladzim. Sudah seperti suara ini Mas Bahul, suara tertawa tadi ya. Mufani. 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 Mau wujud. Hey Mas. Fahyu, tolong hati-hati ya. Ini ada sosoknya itu enggak cuma 1 2 3 tapi banyak sekali. Ya, Mas. Oke. Mas Evi jangan lupa doa Mas Evi. Di sana Mas, kayaknya ada energi yang kuat. Astagfirullahaladzim. Ada energi yang kuat sekali. Ada energi yang kuat sekali. Astagfirullah. Hadir. Mau wujud. Mau wujud. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas Fasyu. Ya Pak. Hati-hati. Ya. Kuat sekali ini kuat sekali Mas. Ayo Mas. Ini energi semakin jauh ini kalau kejar ke sana ini Mas. Ini takutnya yang membawa Mbak Fani muter. Ayo Mas Afi agak cepetan Mas. Ayo, Pak. Agak cepetan Mas. Iya. Dari kejauhan kebenaran. Keluar kalian yang menyembunyikan Bapak nih, keluar. Tunjukkan wujud kalian. Kembalikan Bapak nih. Sebelum kami melakukan pastok dulu lagi. Seperti ada yang melempar pemirsa. Enggak apa-apa, tenang aja. Hati-hati aja anu, Mas. Keluar kamu. Jangan cuma melempar. Astagfirullahaladzim. Ada suara sosok perempuan pemirsa tertawa. Iya. Hadir. Keluar kalian. Kasih tahu di mana Bapak nih. Kalian sembunyikan. Keluar. Astagfirullahaladzim. Om. Jangan cuma tertawa kamu, keluar. Tunjukkan di mana Mbak Pani. Kalian sembunyikan. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati, banyak sekali ini pemirsa. Ya, duri-duri. Banyak duri sekali di sini. Sejauh ini kok belum ada tanda-tanda gimana ini? Hadir, keluar kalian. Astagfirullahaladzim. Ini sudah mulai ada tanda masa Asep. Mang Asep, ya. Jadi saya akan melakukan
ritual dulu, ya. Tapi ini turun hujan. Ini hujan bukan sembarang hujan, Mas. Masalahnya ini hujan karena bikinan dia. Bismillah. Ya. Bikinan. Baik. Iya, bikinan dari yang Bismillah. Ini bahaya sekali. Ini energi enggak jauh ini. Ini energi enggak jauh ini. Energi enggak jauh. Mas, Mbah, hati-hati, Mbah. Ular atas. Astagfirullah. Tuh. Hijau. Panjang banget ularnya. Tuh, tuh, tuh. Bangun ya. Ini menunjukkan Mas. Hadir. Wujud no aslimu. Ada yang datang, Mas Abayu. Ada yang datang, Mas. Ada yang datang, Mas. Ada yang datang. Baru saya ngucap ini. Baru saja ngucap. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Mbak, gimana, Mbak? Bentar, Mas. Alhamdulillah. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim. Baru ngucap. Ini sangat bahaya sekali. Si, Mas. Ini belum jauh ini, Mas. Ini sangat terganggu sekali dengan kedatangan kita. Dia merasa terganggu ini, Mas. Makanya dia usir. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas. Bismillah. Saya aku masih antisipasi terus ini. Ya, Mas. Sik, Mas Wahyu, mandek sik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Allahu Akbar, astagfirullah. Udah enak kan? Udah, Mbah. Ya, Mbah. Assalamualaikum. Wujudno. Mbak Fani. Mbak Fani. Wujudno. Mbak Fani. Astagfirullah. Gimana, Mbah? Aduh. Kang, tolongin, Kang. Bentar, Mas. Astagfirullah. Aduh. Gimana, Mbah? Saya. Ayo, Mbah. Allah. Sebelah sana, Mas Asep. Mas Asep. Ya. Orangnya sebelah sana kuat sekali, Mas Asep. Ya. Coba kita. Iya. Kejar Mang Asep. Iya. Sebelah. Bagus. Iya. Kejar. Ayo. Ayahnya belah sini nih. Ayahnya belah sini. Auranya sini juga ya benar. Sini nih. Astagfirullahaladzim. Gimana? Maju. Maju. Maju, Mas Paul. Oh iya. Benar ini. Astagfirullahaladzim. Ini. Ternyata. Oh iya. Sosok ini pemirsa. Sosok ini astagfirullahaladzim. Saya rasakan ini yang kemarin menghadang iya. Mbak Isma, benar betul Pak sekali, betul. Betul sekali ini sosok ini nih. Tanyakan saja. Apa? Gimana coba? Ah. Baiknya kayak gini aja ini. Perlu Mangasep. Kita tanya dulu Mangasep. Kalau persiapan, kalau ditanya enggak mau ya inilah. Takutnya kita salah Mangasep. Assalamualaikum. Ini saya bagaikan kamu cemeti ini. Allah ilah. Turut campur dalam penculikan Bapak nih. Sebab saya rasakan ini aura Bapak ini saya tercium ada di diri kamu ini. Benar? Ngomong kamu. Gak kuat. Bismillahirrahmanirrahim.
nafas. Kuat. Ini kita siksa aja Mas Sep, supaya dia ngaku. Ini alat yang sudah aku bikin. Silakan. Bismillah. Puaskan. Kamu tahu ini apa? Cemeti. Ayo. Ayo. Bismillah. Kamu akan saksi kalau kamu tidak tidak mengaku. Bismillah. Wah, benar-benar kebal nih. Udah. Mas Sep mau mencoba. Silakan Mas Sep. Udah. Enggak mempan ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan alat ini, izin Allah, coba akan saya hajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau jawab enggak? Kalau enggak mau jawab, saya hajar dengan cemeti ini. Mau jawab? Yang mau jawab Mas Sep. Siksa aja Mas Sep, hajar lagi Mas Sep. Ayo. Sebelum ini nyampe ke kepala kamu, belah jadi dua ini. Nunduk. Tunduk. Tundukkan kepalamu. Kalau kamu enggak pengin pecah. Yang mau nunduk Mas Sep. Coba dihajar lagi aja biar tidak nunduk. Oh, ini mungkin. Tunduk. Astagfirullahaladzim, benar-benar ini Allah. Bisa hilang? Allah ilah. Astagfirullahaladzim. Allah. Dengan suara. Ya itulah teman-temannya. Kamu lihat. Eh sosok, aku mau nanya. Berarti kamu sosok yang menyembunyikannya. Tahu enggak ini yang aku pegang? Hah? Tahu enggak yang aku pegang ini? Kalau ini sampai kena kepala kamu, kamu belah jadi dua. Tundukkan kepalamu. Berarti kamu benar-benar mau kompromi. Tapi kalau enggak mau nunduk palamu, paksa hajar. Nunduk! Benar juga. Nggak mau. Baiklah. Coba aku transfer tenaga. Sekarang tunjukkan. Kamu lihat ini apa? Tunjukkan. Bapak ini di mana? Kenapa kamu takut dengan ini? Kalau begitu tunjukkan, di mana Bapak ini? Kamu harus kembali ke tempat asal kami tadi untuk pencarian. Baik. Tapi kalau bohong, akan saya musnahkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wala wala wala. Tuntun kami di mana keberadaan Bapak nih. Mas Bahul, kata sosok tadi ya, kita harus kembali ke tempat kita asal pertama tadi. Kayak gitu, petunjuknya. Petunjuknya, katanya kalau memang ada petunjuk. Bapak nih itu disekap di sana, cuman tertutup oleh apa namanya, aura gaib, jadi tidak terlihat. Astagfirullah. Alhamdulillah.
Hati-hati Mas Wahyu. Aduh. Sebenarnya hati-hati ini, Mbah. Ini kok energinya kuat banget, Mbah. Ini masih tertutup Mas Wahyu. Anu. Apa? Aduh. Wes. Aduh. Bisa naik enggak ini? Astagfirullahaladzim. Aku ngerti ya. Aku ngerti kowe keganggu, ning niatku orang ganggu. Aduh. Ning kowe wani nyerang aku kowe. Kita doa Mas Wahyu. Ayo Mbah. Mas Yafi bantuin doa ya. Mudah-mudahan ini sosok apa, mudah-mudahan bisa mewujudkan dan bisa menjadikan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud. Wujud no aslimu. Mawujud! Keluar! Dengar, Pak Ayu? Dengar, Pak. Parangnya di samping kiri kita, Mbah. Sefi, dengar kan? Dengar, Mbah. Arah sana, Mas Sefi. Iya. Arah sana. Ayo. Pemirsa, saya mendengar sosok. Mudah-mudahan. Si. Mau wujud! Jalannya mana ini, Mas? Ini, Mbah. Astagfirullahaladzim. Itu Mas Safi. Mana, Mbak? Itu tuh, astagfirullahaladzim. Pas banget. Astagfirullahaladzim, iya. Udah kelihatan putih-putih, Mbak. Balik. Oh, itu, Mbak. Ayo, Mbak. Balik. Buru, Mas. Ayo. Ayo, Mbak. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Perempuan Mas Evi, berambut panjang. Pemirsa, ini yang tadi menyerang. Astagfirullahaladzim. Sebelah kanan saya, Mas Wahyu. Mas Wahyu, sebelah kanan saya. Assalamualaikum. Aku ora ateges ganggu ana muke ini, ning aku nurut petunjuk. Aku njaluk kaweruh. Kancaku siji ora bali. Mbok menawa kowe ngerti, kancaku ana ngendi? Ya, Kancaku ana ngendi? Aku kepengin ngerti. Tapi, Mbah. Kowe ra trimo, aku ngerti. Kowe sing nyerang. Astagfirullah. Ayo, Mbah. Astagfirullahaladzim. Kamu udah nyerang Mas. Yo. Kowe ra trimo, wis ra trimo. Jangan sampai kita berdua di sini ngarah.
Balah terima. Kue itu ora terima. Neng, aku ya iso. Nek kue, gelem ngaku ora gelem ngaku. Timbang kue tak kencang, tak kunjoro. Aku kurang menjaluk pituduh. Aku njaluk petunjukmu. Kancaku ki urung bali sprene. Ana ngendi? Hmm? Digawa rajamu. Hmm? Sapa rajamu, ha? Sapa? Hmm? Kowe ora bakal iso ngantem aku. Hmm? Kowe tak kencang kowe. Kowe tak kencang. Digawa rajamu. Wis saiki timbangane kowe tak kencang, aku njaluk tulung, tuduhno ning endi? Tuduhno. Hm? Ya, tuduhno. Sarene kowe wis nulung aku, nuduhke anggone kanca ning endi? Kowe tak culno bali ana asalmu. Bali ana asalmu kanthi apik. Muga-muga kaparingan dalan padang, ya. Bali ana asalmu. Tuduhno panggonane. Nang ndi kancaku ana? Hm? Ora ados kok kene. Ora ados kok kene. Ora ados kok kene. Ning kowe wedi. Kowe iki esik wedi. Ora wani ngucapke. Kowe sik wedi ora wani ngucapke yo. Iya, Mbak. Dia kayak ada yang ngawasin di belakangnya gitu. Yo yo, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Wis, kowe bali ana asalmu. La ilaha illallah. Bali. Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mbak, ada mata merah lagi, Mbak, tuh, Mbak, depan, Mbak. Mana, mana? Mana tadi matanya, Mbak? Astagfirullahaladzim, Mbak, pala hujan, Mbak. Hujan deras banget. Hujan, ya. Pemirsa, maaf sekali, ini hujan deras sekali tiba-tiba. Iya, nih. Anu, Mas Wahyu, kita kembali ke tempat pertama tadi. Ayo, Mbak. Ini Om Jani mudah-mudahan dari ya, sana. Yuk. Pemirsa, maaf sekali hujan, tapi penelusuran tetap kita lanjutkan. Astaga. Astaga. Ya, Mas, kameranya diamankan, Mas. Ya, Mas. Bahaya itu, Mas. Nair. Astagfirullahaladzim. Pekat sekali ya auranya ya. Iya. Tadi sosoknya di sini, pemirsa. Karena pekat sekali. Ayo, sebelum sosok sebelum baik kita kembali aja ke tempat asal tadi. Sebelum sosoknya pergi terlalu jauh, iya. Kita ikutin. Iya. Kasih tunjuk itu aja. Aduh. Dan deras sekali. Iya nih, deras banget nih. Sambil nunggu Om Janim, Mas Evi. Ya, sama Mang Asep. Banyak sekali. Gimana ini, Mbak? Banyak sekali sosok. Tuh, Mas. Tuh. Tuh, nyala tuh. Tuh, nyala tuh. Tuh. Nyala tuh. Ya tuh. Depan tuh. Oh, itu, Mbah, yang nyala itu, Mbah. Iya, tuh.
Mbak kemana tadi Mbak? Siapa tadi itu Mbak? Ini masih di wilayah sini. Ini mudah-mudahan petunjuk lebih banyak lagi Mas Evi. Amin Mbak. Ini sosok nggak jauh dari sini. Ini semuanya. Ayo kumpul di sini ya Mbak. Ini kalau Mas Wahyu mungkin dengan tadi seperti petunjuk kita adakan berdoa bersama. Iya. Kita kumpulkan kekuatan kita dengan doa bersama. Mudah-mudahan Fani bisa kita temukan. Amin amin ya Pak. Ini ntar saya tak ngomong sama Om Janim sama Mang Asep. Mang Asep. Ya, gimana Om? Sudah ketemu? Enggak Om, tapi cuman alhamdulillah kita dapat petunjuk Om. Kesini aja Om, kesini aja Om. Sini aja kesini. Sini aja Om. Sini Mang. Saya dapat petunjuk dari sosok penilak merah yang menyerang Mbak Irma kemarin. Mbak Isma kemarin ya. Katanya Bapak ini masih ada di daerah sini. Iya, di wilayah sini betul. Cuman tertutup oleh aura gaib, jadi kita tidak bisa melihatnya. Sama, sama Om. Saya tadi sosok Kunti juga. Ya. Cuman dia menunjukkan tertutup oleh sosok gaib yang sangat kuat sekali, yaitu rajanya. Jadi intinya ini si Fani di selong atau di disembunyikan oleh sosok gaib ini Om. Betul sekali memang. Nah, nah ini tadi saya pribadi mempunyai saran mempunyai ide, kita doa bersama, kita kuatkan ya kan. Mudah-mudahan ini kekuatan kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini Fani bisa kita dapatkan kembali. Bisa kita. Kita doa bersama aja. Kita doa bersama aja. Inilah. Monggo silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berdoa dan keluarkan kekuatan kita. Dengan kekuatan doa kita dan kekuatan diri kita, insya Allah kita akan temukan Fani. Insya Allah. Ya. Oke, kita mulai aja langsung. Ini takut hujan deras sekali. Yang penting kita mudah-mudahan bisa menemukan Mbak Fani. Gimana? Dan teman-teman, jangan lupa saya mohon doanya agar cepat ditemukan Mbak Fani. Kasihan sekali. Yuk, kita mulai. Oke. Ku buka tabir kelam yang menutupi Fani. Kitar sini. Astagfirullahaladzim, mati lampu. Itu kekuatan, mudah-mudahan. Bismillah. Balik no bocahku. Kembalikan. Balik no. Kembalikan Bapak nih. Kembalikan. Maujud. Hadir alu gaib. Hadir. Wujud no aslimu. Maujud balik no bocahku. Balik no bocahku. Hadir. Maujud. Mawujud. 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 Allah Akbar. Allah. Jangan ketawa kamu. Keluar. Balekno bocahku.
mewujud. Ayo kejar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas Evi, apa ini yang kemarin berkelahi sama Fani? Mudah-mudahan ini yang iya. Coba ditanyain, Pak. Hati-hati, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Aku ngerti, kowe ngamuk, aku ngerti. Ning, kowe nggawa bocahku. Balekno bocahku. Aku yo iso ngamuk. Balekno bocahku. Kembalikan, Bapak. Kembalikan. Bocahku ki menungso. Isir, Mang. Ayo. Teman-teman, tolong berdoa bersama. Doa bersama. Balekno bocahku. Kembalikan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik no bocahku. Allahu. Aku iso ngamuk balik no bocahku. Balik no bocahku. La ilaha illallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kita cari Fani. Fani. Kita cari Fani. Ayo. Fani. Ya. Mbak Fani, enggak jauh. Astagfirullahalazim. Kedengaran enggak? Kita cari. Iya. Saya dengar suara. Saya dengar suara. Samar-samar kita dengar suara dari arah sana, Mas Said. Iya. Yuk, ayo kita susuri aja. Astagfirullahalazim, itu apa itu? Ke apa iki, Mas? Iki apa, Mas? Iki, Mas. Iya, hitam-hitam. Tuh. Di pohon. Iya, tuh. Di pohon. Berarti Mbak Fani ini pemirsa. Bentar, ini ada suara tapi kita masih tertutup oleh alam ya. Iya, alam gaib. Ini baru kita ketemukan ceritanya ini Mbak Fani ini. Ini doa. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, mari kita sama-sama. Iya, sahih bul gaib. Ini bisa ditemukan. Yes. Bisa dengar suara rintihan. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Buka. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Terang. Fani. Di mana Fan? Dengar suaranya enggak? Suara rintihan. Astagfirullah. Mas. Bawa. Maju. Oh iya. Ayo. Jalannya tapi jurang sekali. Tolong Mas, bantu Mas. Lewat mana? Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Kain. Ada kain enggak? Kain. Astagfirullahaladzim. Tutup Mas. Langsung tutup.
Astagfirullahaladzim. Allah. Tiga hari, tiga malam, kasihan sekali ini orang. Si. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dulu mas. Ayo, angkat, kita angkat, 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 angkat. Bismillah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Pelan. Tolong bantu tarik. Bantu tarik. Tolong, 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 tolong. Om, awas om. Awas, pelan-pelan. Awas, pelan-pelan. Ayo mbah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ini Mbak Fani sudah kita temukan, tapi ini masih ada sosok yang menempel atau membentengi. Baik, kita nih lagi saja Mbak. Ayo Mbak. Oke, bantu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangin mas, pegangin depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa. Iki tutup panggonanmu. Iki tutup panggonanmu. La ilaha illallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tolong. Aduh, aduh. Berdiri. Bangun. Alhamdulillah. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Iki tutup panggonanmu. Metu. Luar. Pemirsa, orang yang dicari-cari selama 3 hari ini ternyata bisa ditemukan kembali dengan selamat. Alhamdulillah berkat pemirsa semuanya. Terima kasih atas doanya sehingga bisa ditemukan dengan selamat. Gimana Mas Sangit? Air. Kasih air dulu. Iya. Masih minum dulu. Wah. Tolong. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, berkat doa pemirsa dan kita semua di sini alhamdulillah kita bisa menemukan Mbak Fani selama 3 hari ini dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa sama Mbak Fani ya. Dan alhamdulillah kita bisa membuka pintu gaib yang ada di sini, sosok tersebut yang membawa Fani. Iya. Kita tutup aja. Iya, kita tutup. Iya, oke pemirsa, mohon maaf sekali. Alhamdulillah Mbak Fani sudah ketemu. Ya. Kami undur diri. Ada salah kata mohon maaf. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, digotong. Baik, ayo. Iya. Iya. Ya. Kita bawa aja yuk. Ayo. Ya Allah, tolong Pak, kamu. Aduh.